AS Roma harus puas pulang dengan satu poin dari kunjungan ke Monza. Gol Artem Dovbik dibalas Dani Mota, skor akhir 1-1. AS Roma bertandang ke markas Monza di Upower Stadium, Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024 malam WIB, dalam lanjutan Liga Italia. Roma mendominasi, tapi cukup kesulitan menciptakan ancaman dan mengontrol laga. Roma sempat mencetak gol pada menit ke-15, tapi tak disahkan. Sepakan Manu Kone membentur tiang gawang, lalu disambar Artem Dovbik. Dovbik lebih dulu dalam posisi offside. Monza balas mengancam 2 menit kemudian. Sepakan keras Daniel Maldini dihalau Mile Sepilar. Lorenzo Pellegrini punya 2 peluang beruntun. Sepakannya dari depan kotak penalti pada menit ke-22 melebar ke kiri, semenit berselang tembakannya dari jarak dekat juga menyamping tipis. Gantian Manu Kone mengancam Monza pada menit ke-25. Tembakannya menyerempet pemain lawan dan berakhir di sisi kiri gawang. Sundulan Zeki Celik mudah diamankan kiper. Lalu percobaan Angelino jelang turun minum masih melenceng ke kiri. Roma menebar ancaman di awal babak kedua. Pellegrini menyambar sodoran Dovbik, akan tetapi masih bisa dicegah kiper. Dovbik membuang kans bagus pada menit ke-58. Dalam posisi bebas menerima umpan Matias Soule, sepakannya melambung. Gol, Dovbik membayar kesalahan sebelumnya pada menit ke-61. Mendapatkan bola di kanan, ia menusuk melewati 2 pemain lalu menaklukkan kiper dengan sepakan mendatar. Gol, Roma kecolongan pada menit ke-70. Mereka gagal mengantisipasi umpan silang yang kemudian disambar Dani Mota di tiang jauh. Kone punya 2 kans, tapi kedua-duanya tipis saja ke samping gawang. Dengan hasil ini, Roma sementara di posisi 9 dengan 10 poin. Monza di urutan kedua terbawah, alias posisi 19, dengan 4 poin. Bos Roma Ivan Juric memilih untuk tetap positif menyusul hasil imbang 1-1 timnya melawan tim peringkat terakhir Monza pada hari Minggu. Masih berjuang untuk mencetak gol, Giallorossi akhirnya berhasil mencetak gol di pertengahan babak kedua. Namun, keunggulan mereka bertahan kurang dari 10 menit karena tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-70, yang memaksa Roma untuk menerima hasil mengecewakan lainnya. Roma memainkan pertandingan yang hebat meski sekarang semuanya tampak negatif, kata Juric dalam jumpa pers pasca pertandingan. Di babak pertama kami menguasai pertandingan di semua lini, di babak kedua kami mencetak gol tetapi juga kehilangan peluang lainnya. Meskipun demikian, saya harus mengatakan bahwa tim memuaskan saya dalam segala hal. Ia melanjutkan, hasilnya memang tidak bagus, sangat disayangkan, apalagi jika melihat penalti. Namun, level penguasaan bola sudah ditingkatkan. Kami perlu meningkatkan level kemarahan dan agresivitas, serta keinginan untuk menutup peluang yang kami ciptakan. Level fisik telah ditingkatkan, tetapi juga dalam pendekatan terhadap pertandingan, Roma tampil cantik dan menyenangkan untuk ditonton. Saya juga sangat puas dengan kondisi fisik tim. Namun, kami harus berkembang dan menjadi lebih agresif di beberapa momen pertandingan. Dalam arti tertentu, kami harus berani menjadi binatang buas yang agresif, tidak hanya berpikir untuk mendominasi. Jika kami bermain seperti ini, kami akan melaju jauh. Kami bisa melakukan hal-hal indah, tetapi kami harus lebih kejam dan tangguh di momen-momen penentu pertandingan. Manajer Monza Alessandro Nesta menganalisis hasil imbang 1-1 timnya dengan Roma, teknisi Italia berbicara kepada DAZN setelah pertandingan di Stadion Upower, hari ini tim tidak memulai dengan baik, kata Nesta, awalnya kami terlalu banyak mengambil risiko, jadi kami memutuskan untuk bangkit karena Roma sangat berbahaya di dekat area penalti kami mengingat kualitas mereka. Di babak kedua, kami bermain lebih baik dan berhasil menyamakan kedudukan, kepada Sky Sport, Nesta berkomentar, ini poin positif melawan tim yang bagus dan kuat. Poin ini memberi kami oksigen di saat yang sulit. Tommaso Baldanzi berbicara kepada Sky Sport dan DAZN setelah Monza 1-1 Roma. Sang gelandang bercerita tentang episode yang membuatnya terlibat di akhir pertandingan, dengan wasit yang tidak memberikan intervensi keras kepadanya dengan penalti. Saya rasa kita semua melihatnya, itu adalah episode yang sangat jelas dengan penalti untuk kami, kata mantan pemain Empoli tersebut, pemain bertahan itu pertama-tama menginjak kaki saya.
lalu melompat, itu jelas pelanggaran. Wasit mengatakan bahwa dia melompat terlebih dahulu, lalu menginjak kaki saya. Tetapi saya menonton video itu lagi dan itu kebalikannya. Tetapi itu bukan tugas saya. Jelas kami seharusnya menang bahkan tanpa episode itu. Kami bermain bagus tetapi kami harus lebih akurat untuk membawa pulang 3 poin. Kami punya banyak peluang dan seharusnya memanfaatkannya dengan lebih baik. Tetapi kami bermain dengan baik. Kami kebobolan gol pada salah satu dari sedikit peluang yang mereka miliki dan itu sangat disayangkan. Direktur olahraga Roma Florent Ghisolfi mengungkapkan rasa frustrasinya dalam wawancara pasca pertandingan dengan Sky Sport setelah Monza Roma. Eksekutif Prancis itu mengkritik keputusan wasit yang tidak memberikan penalti untuk kemenangan Roma pada menit-menit akhir pertandingan. Saya biasanya tidak datang dan berbicara tentang wasit, tetapi apa yang terjadi hari ini tidak dapat diterima. Saya pikir semua orang melihat bahwa itu adalah penalti yang jelas, kata Ghisolfi. Wasit berada pada jarak tertentu. Tetapi mengapa VAR tidak campur tangan? Saya menuntut rasa hormat dari semua orang, para pemain, pelatih, dan para penggemar kami. Ada banyak rasa frustrasi di ruang ganti atas apa yang terjadi. Ia melanjutkan, Baldanzi sangat marah dengan keputusan ini. Kami menuntut rasa hormat. Kami belum berbicara dengan wasit. Tetapi sesegera mungkin kami akan menanyakan mengapa ia membuat keputusan yang tidak kami mengerti. Mantan gelandang Roma Simone Perrotta berbicara di sela-sela Piala Padel Mediolanum, turnamen padel yang diadakan di klub padel Villa Pamphili di Roma. Dalam wawancara singkatnya dengan media saat ini, Perrotta ditanya tentang pengangkatan Roma dan Ivan Juric. Roma tengah mengalami momen ketidakpastian dengan kepergian De Rossi dan kedatangan Juric mengingat mereka bermain dengan cara yang berbeda. Saya tidak yakin Juric bisa mengikuti jejak Spalletti. Saya harap dia bisa. Saya doakan dia bisa, katanya. Jelas bahwa Roma pada awalnya tidak menarik untuk ditonton. Kami baru saja melewati musim di mana kami hampir terdegradasi. Lanjutnya. Sampai Desember kami masih di jalur yang sama. Lalu mulai Desember kami mengubah sistem. Juga karena keadaan darurat pemain yang cedera dan dari sana kami memenangkan 11 pertandingan berturut-turut. Dengan Totti sebagai penyerang tengah dan saya di belakangnya. Mancini dan Tadei di sayap dan dengan Daniele di lini tengah. Kami adalah tim yang sangat kuat.